Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali semula ke masjid untuk teruskan kuliah-kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pesanan macam biasa, teruskan menjaga SOP sebab kita masih belum menang. Walaupun nampak dia berhenti sekejap di Kedah dan sebagainya. Jadi kalau kita terus menjaga SOP, insyaAllah mudah-mudahan dia berkekalan. Kalau kita lalai sahaja, dia akan berpatah balik semula. Nah, jadi mudah-mudahan kita sama-sama jaga SOP. Duduk agak satu meter lebih. Dan kalau boleh pakai mask. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita sambung pada malam ini kitab halal dan haram dalam kehidupan orang Islam. Cuma malam ni masjid derga untuk kuliah saya dia baru mula. Dan saya malam ni diminta supaya tidak panjang sangatlah. Mana sampai isyak tu saya nak kena berhenti, tuan-tuan. Untuk sementara waktulah. Makna malam ni tidak ada soalan yang saya akan jawab. Jadi jangan tulis dulu soalan. Tunggu sampai peringkat okey, kita akan jawab semula. Baik. Kita sambung muka surat 177. Tajuk dia ialah Islam mengharamkan menyimpan patung. Kita baru selesai tajuk berkaitan dengan institusi kekeluargaan. Tajuk yang pertama dia ialah apa-apa yang ada dalam rumah kita. Yang pertama kita dah baca mengenai bekas daripada emas dan perak. Tak boleh, hukum dia adalah haram. Baik, kita masuk pada malam ini perbincangan yang kedua dalam tajuk institusi kekeluargaan, apa-apa yang boleh ada dan tidak boleh ada dalam rumah kita. Tajuk yang kedua ialah Islam mengharamkan menyimpan patung. Makna patung tak boleh ada dalam rumah-rumah orang Islam. Perbincangan dia agak panjang. Dia bermula muka surat 177 dan akan berakhir pada muka surat 209. Lebih kurang 11 helai, 22 muka surat lebih kurang. Mana perbincangan dia panjang. Nah, perbincangan dia panjang. Jadi kita telitilah satu-satu. Malam ni kita masuk mukaddimah berkaitan haram menyimpan patung dalam rumah orang Islam. Patung tu apa dia? Patung ni dia 3D lah, tuan-tuan. Dia boleh pegang gini lah. Nah, ada depan, belakang, kiri, kanan. Tu nama dia patung. Kalau di dinding, tu nama dia gambar. Nah, kalau di kertas, tu nama dia gambar. Dia bukan bentuk boleh pegang gini. Maksud patung ialah yang seketul-seketul ni. Nah, patung apa? Patung bernyawa. Bukan patung tu boleh bernyawa. Patung makhluk bernyawa. Maknanya patung manusia dan patung haiwan. Hak boleh bernyawa. Ada yang boleh bernyawa, Daniel? Selain daripada manusia dan haiwan. Ada? Ada. Tiang-tiang.
patung manusia dan patung haiwan. Ada kok di rumah Daniel? Ada. Berbalik cek tengok. Dulu suka main bola ke, badminton ke, takraw ke, dulu suka main. Medal-medal kita tu ada patung tu. Medal. Pingat yang kita dapat, kadang kita buat patung. Patung tu penuh pula. Penuh. Patung separuh tak apa. Patung penuh. Nah, kalau manusia daripada hujung rambut sampai hujung kaki, penuh patung dia. Binatang pun penuh. Semua lengkap. Kaki ada, tangan ada, kepala ada, tanduk ada, mata ada. Lengkap seekor binatang. Tu nama dia patung. Balik cek tengok malam ni. Kalau masih simpan lagi lah. Kalau tak ada medal pun, tempat abu-abu okok kita. Minta isap okok kan? Ketelan abu. Abu buang itu adalah kereta. Oh, ya. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Nah, tempat letak abu okok. Dia beli bekasnya tu, dia ada patung rusa. Penuh patung dia. Balik cek tengok ada. Ha, itu nama dia patung. Tapi kita belum bincang sepenuhnya. Ada patung yang dibolehkan, tapi majoriti patung tidak dibolehkan. Hak boleh kita akan bincang nanti. Patung kanak-kanak, teddy bear patung. Anak-anak kita main itu patung lah, tuan-tuan. Tapi dibolehkan untuk budak-budak. Budak-budak umur dia berapa? Budak-budak yang belum akil balik, itulah budak. Berumur satu tahun mungkin tak main lagi patung. Mungkin 3-4 tahun ke atas. 4 tahun ke 15 contoh. Bila dia akil balik, tak nama budak. Maka tingkatan 3 tak boleh main lah. Teddy bear. Ni bukan tingkatan 3. Tingkatan 6 main ni. Allah Rabbi. Duduk dekat bantal. Peluk, tak boleh tidur. Tengok. Kita akan bincang tajuk dia nanti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tentang patung yang mana boleh, yang mana tak boleh. Baik, Islam mengharamkan menyimpan patung. Islam juga mengharamkan ke atas umatnya menyimpan patung-patung yang berbentuk sempurna. Nah, bukan yang separuh, yang berbentuk sempurna di dalam rumah, kerana ianya menyerupai perbuatan orang kafir. Orang kafir memang banyak patung. Oleh kerana itulah, para malaikat tidak memasuki rumah-rumah orang Islam yang menyimpan patung-patung seperti itu. Malaikat tak masuk. Jadi siapa-siapa yang tak nak malaikat masuk, bolehlah simpan patung. Nah, malaikat apa tak masuk? Malaikat rahmat tak masuk. Malaikat maut, Israel masuk. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, Israel tidak ada pantang. Yang pantang malaikat rahmat. Bila malaikat rahmat tak masuk rumah, rumah kita tidak ada rahmat. Walaupun kita ni nama rahmat. Ada orang nama Rahmatullah. Gelak ke ni? Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Nama dia rahmat ke Rahmatullah ke? Kalau ada patung, ada belah anjing, malaikat rahmat tak masuk, malaikat Israel tidak ada pantang, dia sampai ajal dia masuk, handuk tak mana pun. Walau fi burujim musyayyadah, walaupun kamu duduk dalam menara yang kukuh, yang tak boleh masuk sesiapa pun, tapi Israel tetap lepas masuk. Bila malaikat-malaikat rahmat tidak masuk rumah, maka rumah kita tidak ada rahmat. Bila rumah tidak ada rahmat, macam-macam berlakulah. Suami isteri suka bergaduh, anak-anak pun tak dengar kata, ketegak. Kerah kepala, nah, kepala masak. Rumah kita sering berlaku benda-benda yang tak elok. Nah, orang duk pecah masuk. Barang-barang dalam rumah suka pecah, macam-macam. Rumah yang tidak ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi macam-macam. Sebab tu kita jangan letak perkara-perkara ataupun sesuatu yang menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Ada dua sebutlah hadis. Yang pertama patung, yang kedua ialah kita belanjing. Dia tak masuk. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
dan bukan kerana para malaikat mengelak dari ingin memasuki rumah tersebut, padahal para malaikat itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamasil." Maksudnya sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada patung-patung. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini ranking nombor satu lah, sebut dah sebelum daripada ini, hadis Bukhari Muslim ranking nombor satu. Dan ini adalah benda berkaitan dengan fiqh, tuan-tuan. Bukan akidah, akidah lain. Nah, kalau berkaitan dengan fiqh, hadis ahad begini sudah boleh dipakai untuk halal dan juga haram. Hadis dhaif tak boleh. Ini hadis sahih memang boleh pakai. Memang tidak ada rahmat, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada patung. Para ulama berkata sebab para malaikat tidak mahu memasuki rumah orang yang menyimpan atau menggantung gambar-gambar patung ini kerana tuan rumahnya telah menyerupai orang-orang kafir yang menjadi kegemarannya meletakkan patung-patung itu untuk dimuliakan dan dipuja. Lantas kerana itulah para malaikat tidak memasuki rumah-rumah orang Islam yang menyimpan patung-patung serupa itu, dan bukanlah kerana para malaikat itu telah menjauhkan diri untuk memasuki rumah-rumah mereka sama sekali. Okey, patung sahaja. Baik, itu yang pertama lah tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati. Kesan yang akan kita rasa, malaikat rahmat tidak akan masuk rumah, artinya rahmat tidak ada dalam rumah kita. Baik, yang kedua, Islam juga mengharamkan orang Muslim bekerja sebagai pembuat patung-patung itu. Tak boleh. Sama yang bekerja di kilang arak, tak boleh. Maka dia juga tak boleh bekerja di kilang hak buat patung. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, macam dia bersubhat nah, buat patung ni. Kalau zaman Nabi Ibrahim, dia patung ni sejak daripada dulu. Zaman Nabi Ibrahim, semua patung. Kaum dia, tuan-tuan. Sehinggalah bapa saudara dia sendiri pakar dan mahir membuat patung. Azar nama dia. Buat patung. Dia bekerja sebagai pembuat patung. Maka Islam memang dia tak suka patung. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Sebab patung adalah unsur berhala, unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syirik merupakan dosa besar nombor satu. Tuan-tuan, belilah buku senarai dosa-dosa besar, tengok nombor satu itu apa dosa paling besar sekali. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara bentuk syirik ialah menyembah patung. Maka patung menjadi musuh yang paling utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab patunglah orang mensyirikkan dia, menyembah selain daripada dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia, kalau manusia perempuan, apa yang paling dia marah? Daniel jawab. Perempuan dalam banyak-banyak benda hak suami dia buat, apa benda paling dia marah? Senyum tak henti. Nikah doa. Tak boleh. Sebab mensyirikkan dia. Nikah doa ni mensyirikkan dia lah. Menduakan dia, mendua mensyirik semua. Itu manusia. Sedangkan boleh nikah dua, tapi dia tak nak. Sebab dia rasa macam mendua, dia tak nak, dia nak satu. Dia hanya satu je untuk suami dia. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, bagi makan pada kita, bagi rezeki pada kita, bagi pakai pada kita, bagi rumah pada kita, bagi macam-macam. Tiba-tiba pi sembah tok kong, pi sembah berhala. Berhala hak depa buat sendiri yang bukan berhala tu boleh bagi makan mereka. Nah, sebab tu Islam dia cukup pantang patung ni sampai tak boleh ada langsung unsur patung dalam rumah orang Islam. Baik, hingga bekerja buat patung pun diharamkan. Nah, tak boleh. Mana dia punya pendapatan adalah haram. Bila pendapatan dia haram, maka dia makan duit tu pun haram. Makanan hak masuk dalam perut dia walaupun ayam. Ayam tu sembelih. Hak sembelih siapa? Ustaz. Ustaz sembelih.
Tapi dengan duit dia tu duit haram, dia beli ayam yang halal disembelih, maka dia dapat ayam tadi bertukar menjadi haram sebab dia beli dengan wang haram. Tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Bagi makan pada anak pula, bagi makan pada isteri pula, bagi makan pada ibu bapa di kampung pula, macam-macam banyak yang terlibat dengan dia. Nah, oleh kerana itu, hati-hati. Tak ada lah kita ni yang buat patung. Sebagai pembuat patung-patung itu, meskipun dimaksudkan semua hasil kerjanya itu untuk orang-orang yang bukan Islam. Makna dia buat kerja itu bukan untuk orang Islam, untuk hasil dijual kepada orang bukan Islam. Walaupun begitu, Islam tidak membenarkannya sekali-kali. Kita buat arak dijual kepada orang bukan Islam, sama juga Islam tidak benarkan sekali-kali. Macam tu. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyaddin nas azaban yaumal qiyamah allazina yusawwiruna hadhihi as-suwar." Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang sangat berat sekali siksanya di hari kiamat. Oh, tak tahu beratnya noh. Asyaddun nas, inna min asyaddin nas, manusia yang sangat berat siksaan dari kiamat. Tak tahu macam mana berat. Hak paling ringan pun teruk. Nah, Nabi sebut Abu Talib itu, pak menakan dia akan diazab dengan azab yang paling ringan. Macam mana paling ringan? Dia pakai kasut daripada api neraka. Dalam neraka, dia pakai kasut daripada api neraka. Kasut tu dibuat daripada api, bukan daripada getah, bukan daripada kulit, bukan daripada plastik. Kasut tu dibuat daripada api. Kita memang tak pernah tengok. Pernah tengok dia ni? Ada kot Doraemon. Hak katun ada lah. Hak tu mana ada, siapa nak pakai? Nah, kasut daripada api. Dia pakai saja. Maka menggelegak otak, otak menggelegak. Itu Nabi kata paling ringan azab. Ini min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah, dalam kalangan manusia yang paling berat azab dia di hari kiamat. Oh, hati-hati sangat. Siapa mereka? Allazina yusawwiruna hadhihi suwar. Mereka yang bekerja membuat patung-patung. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, walaupun dia terjemah patung, tuan-tuan, dia terjemah patung. Di sini pun ada khilaf sebenarnya. Hak melukis macam mana pula? Ha. Dia lebih kurang, tuan-tuan. Nah, dia melukis tu macam mana? Sebab itulah, kalau nak melukis, kita ni sendiri letak tangan je, letak pensel tu, tarik, jadi tu, tak padam pun. Jadi, kalau Daniel, berapa kali padam? Kita bukan mahir pun, tak jadi. Nah, sahabat saya letak. Nak apa pun jadi, tak payah padam. Memang dia mahir betul melukis. Hati-hati, jangan lukis penuh. Jangan lukis penuh. Takut masuklah hadis ni. Berat ni, min inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling berat azab di hari kiamat, al-musawwirun, al-lazina yusawwiruna hadhihi suwar, yang melukis. Siapa-siapa nak melukis, lukislah separuh dada sudah kalau manusia. Bahaya, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati. Sebab tu orang lukis katun, katun tak apa. Lukis katun, sebab katun dia tak tidak sempurna. Paling tak sempurna, Popeye the Sailor Man. Tengok. Ingat Popeye? Tangan dia. Mana ada manusia gitu. Lengan lebih besar daripada muka. Mana ada. Ha, jadi dia bukan jenis manusia. Sebab tu nama dia kartun. Kartun ni kalau hak original memang tak ada lah. Cuma dia ada dalam lukisan sahaja. Maka lukis yang tu tak apa. Nah, jangan lukis yang Allah buat. Manusia ni Allah cipta, kita pergi lukis manusia. Jadi macam ni, lahli kita rasa bangga, aku pun boleh buat. Ha, tu. Jadi elakkan. Lukis kartun tak apa. Sebab tu kita tengok gambar-gambar dalam kitab yang kita baca dulu. Nah, kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Dia memang ambil gambar. Dia ambil hak rukuk, dia ambil gambar rukuk. Yang solat, dia ambil gambar solat. Orang tu ambil gambar. Pak, pak, pak masuk. Kalau hak dulu-dulu banyak dia lukis. Lukis orang sedang solat, sedang berdiri, sedang rukuk, lukis.
maka jalan selamat lebih baik kita suruh orang rukuk, kita perang ambil masuk. Suruh dia sujud, kita ambil masuk. Sebab yang kita ambil gambar itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia itu memang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kita mengambil gambarnya. Hak Allah buat, bukan kita lukis sendiri. Maka lebih selamat dan lebih comel pula tu kita kalau kita ambil gambar. Dia ada color pula. Bila ada color, harganya mahal. Mahal lah sikit, tuan-tuan. Color. Nah, itu lebih selamat daripada melukis. Ha, jadi hati-hati yang pelukis, kalau boleh nak lukis manusia, lukis muka sudah. Tengok tu di Bukit Bendera. Pernah naik? Mana sempat ada kerja lembu. Kim dia. Ha, kita naik pergi nak lukis yang makhluk. Jadi sebiji muka kita comel. Nak pergi jalan. Cuba pergi sekali. So dia lukis dengan mamu. Sekali tarik tak ada padang apa-apa. Tapi kita letih kan. Tapi dia lukis muka je tak apa. Jangan lukis penuh nah. Ada bahaya sebab hadis ni ada bahayanya. Baik, tuan-tuan, terimalah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, di dalam riwayat yang lain, orang yang menyerupakan sesuatu dalam apa jua yang diciptakan Tuhan, iaitu patung-patung. Baik, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man sawwara suratan. Ada waw-waw jatuh. Su-sot-waw. Nah, tu jatuh. Tu suratan. Suratan. Kullifa yawmal qiyamati an yanfukha fiha ar-ruha. Walaysa binafikhin fiha abadan. Maksudnya sesiapa yang membuat gambar-gambar patung, nescaya pada hari kiamat nanti akan diperintahkan supaya meniupkan ruh pada patung-patung itu. Hak ni paling bahaya. Padahal dia memang tidak berkuasa untuk meniupkan ruh kepadanya sama sekali. Kita bolehlah buat patung bentuk manusia, bentuk binatang, tapi kita tidak ada kuasa untuk meniupkan roh, untuk bagi nyawa pada patung-patung yang kita buat. Kecuali Allah nak bagi pada kita, tu lain cerita. Nah, tuan-tuan, khidmat muslimat yang dirahmati sekalian. Tuan-tuan masih ingat kisah Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ni kisah dia di zaman Nabi Musa. Dia nama Musa tapi disebut di belakang As-Samiri. Dan Musa As-Samiri juga dikatakan dalam riwayat-riwayat dia inilah Dajjal sebenarnya. Wallahualam, sebab riwayat Dajjal ni banyak. Dia waktu Nabi Musa melepaskan diri daripada Lautan Merah selepas dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa diarahkan oleh Allah SWT untuk memukul laut dengan tongkat dia. Nabi Musa pun pukul, maka bercantum laut jadi macam lorong. Nabi Musa dan Bani Israel yang ikut dia lepas, selamat menyeberangi laut. Diikuti oleh Fir'aun, bila Fir'aun masuk tengah-tengah, laut bercantum semula, maka Fir'aun dan tentera tenggelam lebih, masuk dalam laut merah. Bila lepas, nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, maka Nabi Musa tinggalkan Bani Israel dengan Nabi Harun AS. Dia pergi bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Sina. Yang kita baca wattini wazaituni wa turisinin. Turisinin itu Bukit Tur Sina. Salah satu yang disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wattin demi buah tin. Wa itu sumpah. Wattin demi buah tin. Wazaitun demi buah zaitun, wa turisinin dan demi Bukit Tur Sina. Allah dia boleh sumpah dengan makhluk hak dia buat. Bila Allah bersumpah dengan makhluk dia, maka makhluk yang disumpah itu ada kelebihan. Sebab itu buah tin ada kelebihan. Buah zaitun ada kelebihan. Bukit Tur Sina ada kelebihan. Matahari ada kelebihan. Wasyamsi demi matahari. Wal qamari demi bulan. Bulan juga ada kelebihan. Wan najmi dan bintang. Mana-mana makhluk yang Allah jadikan sumpah, maka dia ada kelebihan. Baik, kita tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah sahaja. Wallahi, wabillahi, watallahi. Tak boleh sumpah dengan nama makhluk. Nah, wal najmi demi bintang, tak boleh. Wal qamari demi bulan, tak boleh.
Itu kena mengaji juga kan, jangan suka-suka hati nak sumpah. Sumpah hanya itu saja. Nah, nama Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh sumpah dengan nama-nama yang lain. Baik, Tursina dia pergi bermunajat selama 40 hari. Dalam tempoh 40 hari ini Musa As-Samiri dia mengambil kesempatan. Nah, dia mengambil kesempatan, dia mengambil tanah-tanah daripada bekas kaki kuda yang ditunggang oleh Jibril. Dia ambil tanah-tanah tu. Tanah-tanah tu dia ada macam satu benda magic, tanah tu magic. Kemudian masa Nabi Musa pergi bermunajat, dia suruh Bani Israel yang lari daripada di Firaun tadi keluarkan barang-barang emas yang ada. Apa-apa saja barang-barang emas, cincin ke, gelang ke, rantai ke, apa-apa keluarkan, kumpulkan. Maka bila dikumpulkan, dia pun mula membuat patung anak lembu, al-ijl. Patung anak lembu dia buat daripada emas-emas yang dia kumpulkan daripada Bani Israel. Maka dia menggunakan tanah bekas kaki kuda Jibril tadi, dia masuk ke dalam patung. Patung tu boleh bunyi, bunyi sekali, macam hidup. Patung lembu tu macam hidup. Allah izin ke dia, dia gunakan tanah magic. Patung tu boleh, boleh, boleh bergerak. Sebab itulah Bani Israel menyembah patung itu. Sebab dia pelik, patung boleh bergerak dan boleh berbunyi. Ha, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati, patung lagi. Sebab itulah Islam sangat-sangat memusuhi patung ini. Dan kita kalau cipta patung, memang kita tak boleh nak bagi nyawa. Nah, jadi siapa-siapa yang takut dengan siksaan api neraka di hari kiamat, lebih-lebih lagi kena bagi nyawa pada patung hak kita buat, maka jangan buat patung ataupun jangan menyimpan patung. Baik. Maksud dari sabda ini ialah bahawa orang itu akan diminta untuk meletakkan kehidupan pada patung-patung itu, sedangkan dia tidak mampu untuk berbuat begitu. Perintah itu untuk menampakkan bahawa dia tidak berkuasa untuk memberi kehidupan pada patung-patung itu, dan kerana itu dia tidak patut membuatnya. Bukan sekadar patung, tuan-tuan. Binatang-binatang pun kita tidak boleh menzaliminya tanpa sebarang keperluan. Nah, binatang-binatang pun kita tidak boleh menzalimi tanpa sebarang keperluan. Kalau kita bunuh dia, satu lah, bunuh dia nak makan. Nah, kita cerita dah sebelum daripada ini, bab sembelih. Binatang kalau kita nak bunuh hanya satu, bunuh untuk kita makan. Kita tak boleh bunuh selain daripada itu. Kalau kita bunuh ikut suka-suka hati kita, maka kita juga diminta untuk memberi nyawa kepada dia. Ha, jadi kita kena hati-hati. Nah, dengan binatang, bukan sekadar patung. Patung mungkin kita tak terlibat, tapi kalau dengan binatang mungkin kita terlibat. Nah, kucing-kucing kita bunuh suka hati dan sebagainya, hati-hati. Boleh bom kucing guna mercun bola. Tengok, mercun bola. Nah, dia bom di kucing, bom tu dia. Jahat punya manusia. Jadi hati-hati, tuan-tuan. Binatang-binatang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita suka-suka hati membunuh tanpa keperluan. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Habis tentang mukaddimah Islam mengharamkan menyimpan patung dan apakah yang dimaksudkan dengan patung, dan juga kesan kepada orang-orang yang membuat patung dan bekerja sebagai pembuat patung. Baik, hikmah hikmah mengharamkan patung. Tak apa, nak sedap bunyi. Hikmah pengharaman patung-patung. Ha, baru sedap. Baik, yang ada dia bagi empat sini. Yang pertama kita baca, apakah hikmah Islam mengharamkan patung? Yang pertama, di antara rahsia-rahsia yang penting dalam mengharamkan patung-patung itu, dan ini bukanlah satu-satunya sebab ataupun illah. Illah bahasa Arab, bahasa kita sebab. Dari pengharaman itu, sebagaimana yang dipercayai oleh setengah manusia, ialah melindungi kemurnian sifat tauhid
keesaan Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri daripada menyerupai kaum penyembah berhala yang menjadikan patung sebagai sembahan, sedangkan semuanya itu dihasilkan sendiri oleh tangan mereka lalu mereka menyembahnya dengan rasa rendah diri. Baik, yang pertama sekali ialah untuk menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, kata dia, ini bukan satu-satunya illah. Makna ada lagi, ada dua, ada tiga, ada empat. Dia bukan satu saja sebab kenapa Islam mengharamkan patung. Dia ada banyak. Tapi yang paling besar Islam mengharamkan patung ialah menjaga kemurnian tauhid. Supaya tauhid kita, tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikotori tidak dikotori dengan kita ada patung itu. Takut ada unsur-unsur menjadikan dia sebagai berhala yang disembah. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Islam nak jaga tauhid, di antara cara dia mengharamkan patung-patung itu. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebenarnya keinginan Islam untuk melindungi keesaan Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan syirik telah mencapai kemuncaknya. Islam telah mengambil jalan yang jitu dalam kesungguhannya dan perihal kewaspadaannya, kerana pernah terjadi kepada beberapa umat yang menjadikan pemimpin mereka dan orang-orang yang soleh di antara mereka yang sudah mati sebagai patung atau gambar untuk memperingati mereka. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kemuncaknya Islam memang letakkan syirik ini nombor satu, tak lewat. Sehingga Allah sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang syirik dengan dia. Dia boleh ampun dosa selain daripada syirik walaupun tidak bertaubat. Kita dah sebut banyak kali. Nah, dosa lain tak taubat pun dia boleh ampun dengan rahmat dia. Mati minum arak tak sempat taubat, Allah boleh ampun di akhirat dengan rahmat hak dia ada, sifat ar-rahman ar-rahim dia tu. Nah, kita main judi mati tak sempat bertaubat, habis kena judi buat kita balik accident mati on the spot, tak sempat taubat dah, dia boleh ampun dosa itu di akhirat dengan rahmat yang dia ada. Tapi kalau kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mati memang tak sempat taubat, jawapan dia tidak ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, memang masuk neraka dulu, kini, selamanya, yesterday. Tengok. Now and forever. Ha, tu syirik tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata orang dulu-dulu. Bukan kita dulu sampai keluar lah. Mereka bila nak mengenang jasa orang-orang yang berjasa, mereka akan buat patung sebagai kenangan. Kalau pergi Mesir, tuan-tuan, siapa-siapa ada anak di Mesir, cuba pergi sekali lah. Sekali sudah, sebelum nak balik, pergi sekali ziarah Mesir. Tengoklah patung-patung di sana. Di tempat saya duduk di Mansurah itu, ada satu patung nama dia Ummu Kalthum. Nama macam anak Nabi lah. Ummu Kalthum. Siapa dia? Penyanyi yang terkenal di Mesir. Ummu Kalthum itu kalau kita Malaysia ni agak siapa? Lee Chang Wei. Ummu Kalthum tu kalau kita di Malaysia ni Seloma. Dia sebut dia gitu, Seloma. Tapi Ramli sebut gitu, aku ikut dia, Seloma. Seloma ni bidu wanita negara. Kalau di Mesir, Ummu Kalthum bidu wanita negara dia. Tapi mereka buat patung, patung dia sebiji. Nasib baik Seloma tidak ada patung. Tapi kita ada patung tugu negara. Saya kena sebut lah, tuan-tuan. Nah, ngaji halal haram macam tu. Dia nak jangan kena sebut. Dan itu sudah difatwakan. Nah, sudah difatwakan adalah tidak dibolehkan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, banyak tempat
Patung tujuan untuk peringatan. Bila tengok, oh ingat mereka ni ada jasa mereka. Ha, jadi, Islam tidak melakukan cara yang begitu untuk mengenang jasa orang-orang yang berjasa. Dia ada cara dia. Macam mana? Ha, kita akan baca selepas daripada ini. Nah, baik, tuan-tuan. Jadi, suka buat patung pemimpin, buat patung pelakon, patung penyanyi, patung ahli sukan. Sebab mereka berjasa ni dapat pingat emas sampai 10 pingat emas. Oh, banyaknya. Buat patung. Nah, Hussein Bol. Raja pecut dunia. Berapa second? 100 meter? Tak tahu juga. Apa benda yang kau tahu? 9 second. Baik, tuan-tuan. Jadi, Islam tidak benarkan kita nak kenang orang-orang yang ada jasa yang hebat-hebat ini dengan kita mengukir patung, boleh tengok, ingat dia. Tengok, ingat dia. Tak. Bukan begitu. Dia ada cara dia, kita akan baca selepas dia berdua ini. Baik, bila dia buat patung, sama ada orang soleh pun tak boleh, ulama pun tak boleh. Nah, siapa saja. Kita tak boleh ukirkan patung untuk mengenang jasa mereka. Baik, lama kelamaan gambar dan patung-patung itu dijadikan sebagai bahan sembahan mereka. Takut jadi macam itulah. Jadi sebelum dia jadi macam tu, maka Islam dia ada saddul zara'i. Dia cegahan lebih baik daripada daripada berlaku. Maka cegah dahulu sebelum dia jadi. Cegah dahulu, jangan ada sebarang unsur patung. Takut akhirnya jadi barang sembahan orang pula. Dalam malam-malam-malam-malam, Islam ni dah makin hilang. Ulama-ulama pun dah mati. Tinggal hak jahil-jahil. Maka waktu itulah mereka akan jadikan patung-patung ini sebagai berhala yang disembah. Lah, tak apa lah. Ulama masih banyak. Seluruh dunia, ulama banyak lagi. Sampai peringkat kita ulama akan mati, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan jadi jahil waktu itu. Mungkin mereka akan kembali sembah patung macam zaman sebelum daripada Nabi dilahirkan di Mekah. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Tidak hairan lagi bagi sesuatu agama yang memang dasar syariatnya menutup semua pintu yang membawa kepada kerosakan, agar mereka menutup semua pintu yang bakal menyerap akal fikiran dan hati mereka. Segala macam bentuk syirik, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi atau dipengaruhi oleh gejala-gejala penyerupaan yang dipegang oleh para penyembah berhala dan kaum yang taksub dalam beragama. Baik, itu yang pertama lah. Tak perlu baca habis. Sekali itu pun sudah kita faham. Jadi yang pertama sekali, hikmah Islam mengharamkan patung ialah nak menjaga kemurnian tauhid supaya manusia tidak menyembah patung akhirnya selepas mereka mencipta patung. Yang kedua, antara rahsia-rahsia pengharaman yang lain bagi mereka atau pembuat patung ialah orang yang membuat patung itu akan diliputi perasaan bangga diri. Bila dia boleh buat satu patung, dia rasa dia hebat, dia akan rasa bangga. Seolah-olah dia merasakan dirinya mencipta makhluk itu. Hak dia buat patung tadi tu. Pernah terjadi dalam satu peristiwa bahawa ada seorang dari kumpulan ini telah mencipta suatu patung dan disempurnakan sehingga mengambil masa yang panjang. Mana dia ambil masa lama untuk nak siapkan patung ni. Apabila dia selesai, dia merasakan patung itu sudah cukup sempurna, lalu dia berdiri di hadapannya dengan penuh rasa bangga melihat bentuk dan rupa patung itu. Oleh kerana terlalu terharu, lalu dia berbicara dengan patung itu dalam keadaan tidak sedarkan diri. Lantas patung itu menjawab kata-katanya dan terus berkata kepadanya. Ini benar-benar pelik sikit. Nah, patung itu pun jawab. Dia kata, innal lazina yasna'una hazihi suwar yu'azzibuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Bukhari juga Imam Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung ini akan disiksa pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, ayuh hidupkanlah apa yang kamu ciptakan ini. Atau benda pelik berlaku. Baik, di dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi fa yakhluqu zarratan fa yakhluqu sya'iratan aw kama qad." Maksudnya, siapakah lagi yang lebih zalim darinya?
Makna tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang ini. Siapa mereka? Orang yang mencipta seperti ciptaanku. Sekarang cubalah mereka membuat sebiji zarah sahaja. Cubalah mereka buat sebiji bali sahaja. Jadi kalau yang mencipta patung dia rasa dia hebat. Boleh buat patung manusia sebiji macam manusia. Boleh buat patung lembu sebiji macam lembu. Dia rasa dia hebat. Maka Allah kata, cuba buat benda makhlukku yang kecil sahaja. Padi, gandum ke, bali ke, boleh atau tidak? Ha, jawapan dia tidak boleh. Ha? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Mana boleh kita nak cipta padi, takkan jadi. Nah, sebab itu, saya dah cerita sebelum daripada ini, yang klon-klon yang pernah berlaku sebelum daripada ini. Klon kambing biri-biri contoh. Nah, klon. Dia bukan kambing biri-biri yang bukan lahir daripada biri-biri, tidak. Dia bukan lahir daripada kambing biri-biri, bahkan dia dicipta dengan cara mengambil sel pada kambing biri-biri jantan, dimasukkan dalam makmal, maka lama-lama dia membentuk jadi seekor kambing biri-biri hidup. Hidup. Letak nama lagi. Nama apa dah dia? Nama apa? Daniel. Kambing biri-biri diberi nama Dudi. D-O-O-D-Y. Dudi. Tapi hidup tak lama. Tapi nak cerita hidup lah. Kambing tu bukan daripada dilahirkan oleh seekor biri-biri, tidak. Dia dilahirkan oleh makmal tu. Sebiji kambing biri-biri. Maka adakah saintis-saintis yang boleh klon kambing biri-biri ini, dia boleh mendabik dada, dia kata aku juga boleh mencipta sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mencipta. Allah boleh cipta kambing biri-biri, aku juga tanpa ibu dan bapa aku boleh cipta biri-biri dengan hanya ambil sel sahaja. Boleh tak dia? Jawapannya tak boleh. Sebab dia mencuri hak cipta. Apa dia hak cipta? Sel. Sel itu dia curi daripada kambing biri-biri. Sel itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah manusia mencipta sel kambing biri-biri tadi sendiri dengan mengadunkan bahan-bahan tertentu jadilah sel kambing biri-biri, maka dia letak dalam makmal, maka lahirlah biri-biri? Boleh buat gitu? Jawapan dia tak boleh. Sampai bila pun manusia tidak akan mampu mencipta apa-apa yang sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Itu yang kedua, hikmah diharamkan kita menyimpan patung-patung ialah takut manusia berbangga bila dia boleh cipta patung, dia berbangga seolah-olah dia juga jadi Tuhan. Itu tak boleh. Nah, maka Islam dia potong di pada awal, nama dia Saddu Zara'i, dia tutup jalan di pada awal, takut manusia jadi bangga, takut dia kata dia juga boleh mencipta sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sekadar itu dulu. Nah, sempat kita baca dua hikmah kenapa Islam mengharamkan patung, dan yang dua lagi tuan-tuan bacalah, saya akan tinggalkan situ. Kita akan sambung minggu depan cara Islam menyanjung orang yang mulia macam mana. Nah, Islam tak akan suruh kita buat patung, tapi ada cara macam mana kita nak menyanjung, nak ingat kepada orang-orang yang buat bakti, yang buat jasa kepada sesama makhluk. InsyaAllah minggu depan kita baca muka surat 182. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Saya tidak akan jawab soalan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku luka uli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.